المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين مولانا segala niat kita dan hajat kita di malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita insyaallah dengan rahmat dan izin Allah mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Kita masih bulan Syaban, mungkin sedikit saja tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mungkin kalau mengenai Isra dan Mi'raj ini time exceeding udah di luar kepala kayaknya. Isra apa Isra? Hah? Isra. Isra itu adalah kalau saya ngaji sama kamu nenek-nenek gitu. Isra apa Bu? Radium aja batang. Isra apa? Udah saya gampangin aja bahasanya. Isra itu jalan malam-malam. Ya. Jalan malam-malam. Saya tanya ibu-ibu, jadi kalau hansip keliling kampung malam-malam itu namanya ini nenek kompak Isra, itu masih skamling. Mi'raj apa Bu? Mi'raj itu naik malam-malam. Itu nenek-nenek paling dengir aja. Mi'raj naik malam-malam. Jadi kita ngaji sesuai dengan bahasa yang kita pakai buat orang. Tergantung apa namanya jamaahnya gitu. Kadang-kadang ngaji sama nenek-nenek itu kan ibu-ibu, alhamdulillah istri saya paling izinin kalau ngaji sama nenek-nenek. Tadi aman katanya. Aman, pergi silahkan. Nah kemudian kalau Isra dan Mi'raj itu merupakan peristiwa yang di luar akal, kagak masuk akal sama sekali. Karena perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kalau secara akal menanam, perjalanannya itu 2 bulan pergi, 2 bulan pulang. Tetapi Nabi Muhammad SAW diperjalankan, makanya asra bahasanya. Jadi perjalanan itu bukan kepengenan Nabi, kepengenan Allah. Allah pasti ada latar belakangnya. Setiap peristiwa itu pasti ada latar belakang. Tahu kan latar belakang, Pak? Latar belakang. Kalau orang kampung saya latar belakangnya udah enggak ada, udah habis sama gading. Pondasinya udah habis sama Malam Sutra. Jangan kata latar belakang, pintu belakang aja enggak punya. Ya, udah enggak punya. Jadi ada latar belakang. Apa ini kalau kata bahasa kita tuh Nabi Muhammad pada saat itu sedang galau sebenarnya. Galau kenapa? Yang pertama, istri yang tercinta yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra wafat. Tuh.
meninggal. Gitu. Kayaknya jarang lah suami kayaknya buru-buru sedih. Istri meninggal, menggirang, meiak malah. Orang udah ada yang nungguin. Dia ketawa aja. Gitu. Jarang suami sekarang itu istri meninggal, nangis juga bohong. Lo ditanya, mana rumahnya istri meninggal, sedih amat. Rumah malu aja sama adik ipar. Mertua gak enak. Udah mau udah ada yang nungguin. Karena mesum-mesum aja. Ya. Kenapa Khadijah itu begitu menyedihkan baginda Nabi SAW? Begini istri luar biasa. Luar biasa ini. Cantik ada di dia, kaya ada di dia, taat ada di dia. Gak kayak bini kita nih, kayak bini kita. Baru punya kontrakan 3 pintu aja, galak minta ampun sama bini. Laki domelin lu domelin. Baru punya dapat gusuran alam sutra aja, masya Allah, tabarakallah, galaknya itu malah laki minta ampun. Tapi kalau Khadijah, ya tawa aja ya. Ya. Khadijah itu kaya, tapi gak bikin sombong kekayaannya. Ya kalau misalkan kita suami istri kerja, misalkan istri lebih gede gajinya, kayaknya gede-gede gajinya kayaknya dia. Amin. Ya, aminnya kenceng banget. Berarti kurang sekarang dia. Ya. Sebaran menenang naikin ya. Naikin kereta so pulang. Ya. Jadi Khadijatul Kubra itu luar biasa. Harta yang dimilikinya itu semua diserahkan sama Nabi buat dakwah. Sebab dakwah dulu mah gak kayak sekarang. Wah saya kalau di rumah Pak Ustaz mau dijemput apa enggak? Ya udahlah saat itu saya jemput. Itu masya Allah tabarakallah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru saya buka pintu langsung dicium tangannya. Ini untung tangan buatan Allah. Kalau buatan saya ini udah kempot ini tangan. Makanya kadang-kadang saya nggak suka pakai cincin mana nang. Aku bilang. Ya. Jadi gitu. Jadi masya Allah luar biasanya hormat itu dakwah sekarang. Datang dijemput, pintu dibukain. Kadang-kadang kaki belum masuk udah ditutup duluan, kegencet tadi. Itu saking hormatnya dakwah sekarang itu seperti itu. Tapi dulu zaman Nabi, masya Allah tabarakallah, datang ke Taif bukan disambut malah disambit Nabi. Habis pipisnya berdarah, giginya patah sampai dengan Nabi malaikat Jibril alaihissalam izin kepada Rasulullah, sakit hati Jibril alaihissalam. Kalau engkau berkehendak ya Rasul, aku angkat dua gunung ini, aku timpahkan kepada orang-orang Taif. Tapi kata Nabi, jangan, mereka nggak tahu. Itu dakwah dulu, lain sama sekarang. Dan saya belum ngapa-ngapain aja, belum ngomong. Ini makanan udah banyak banget. Benar. Dan sekarang belum ngomong aja udah banyak, apalagi udah ngomong. Buat apa? Kelima tahu apa ya? Itu baru datang orang kagak ada orang sih tadi. Assalamualaikum, makanannya doang ini. Saya mau makan kagak ada orang. Itu. Ya, itu dakwah sekarang luar biasa. Ditungguin di depan lagi sama Pak Soleh, dibukain pintu, masya Allah. Dulu Nabi, masya Allah, tabarakallah, nggak ada dakwah seperti itu. Nah orang yang seperti itu Khadijatul Kubra, yang hartanya buat Nabi, kekayaannya buat Nabi, kecantikannya ya Allah nggak bikin dia sombong. Wafat. Kalau ibarat burung mananang, itu burung patah sayapnya satu. Ada teman saya mbak kalau kemana-mana itu nggak bisa sendiri, kecuali ngaji deh. Ini istri saya ngaji mau pengajian malam Jumat. Biasanya saya ikut, belum pernah ikut pernah nangis. Nanti kapan-kapan saya ajak. Terputau semuanya sama istri saya. Siapa yang pernah ke rumah saya? Ada kan ya waktu itu ya? Bukan dia nanya kan, udah nanya. Ya. Nah, kemudian, oh itu tadi lagi sakit saya. Ya. Kemudian, sampai mana tadi? Terpukau. Udah itu mau biarin aja. Ya. Ya. Jadi
Kekayaan Khadijatul Kubra dan kecantikannya sama sekali tidak membuatnya sombong. Patah, meninggal Khadijah. Laksana, Masya Allah, separuh jiwa hilang. Masya Allah. Lebay, benar lebay. Separuh jiwa hilang. Bukan cuma itu. Ternyata peristiwa itu pun setelah Khadijatul Kubra meninggal, enggak lama pamannya Abu Talib. Abu Talib itu siapa? Orang backingnya Nabi. Meskipun dia tidak mengakui keimanan, wallahu a'lam, kita bukan urusan kita bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kata Abu Talib, semenjak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, kata Abu Talib, selama Nabi menyampaikan dakwahnya, jangan pernah noel-noel ke Muhammad ponakannya. Sebelum Nabi Muhammad ada di depan, Abu Thalib dulu ada di depan buat membela dakwahnya. Ikut meninggal. Kalau tadi kan sayapnya patah atuh, ini patah lagi sayapnya. Tuh, ini mbak bapaknya, mas pernah nggak lari tangannya diikat? Bisa nggak bang? Nyublok kita. Rasulullah tabarakallah. Allah sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diajak jalan-jalan. Kita aja lagi puyeng jalan-jalan. Cuman jalan-jalan jangan salah tempat. Nabi mah jalan-jalannya kemana? Minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Kita mah kagak, lagi puyeng jalannya ke mall. Udah tahu. Udah lu senang-senang. Melihat baju anak-anak. Belanja. Bagus benar ini. Pas dilihat harganya, astagfirullah, 750.000. Agak jadi. Tuh. Nah, jadi beli kita kan ya? Tambah puyeng. Puyeng enggak pulang. Puyeng. Enggak bisa pulang. Benar enggak? Entar aja dah. Kalau pas time exilin donasi bonus. Macam amat kan. Ya Allah ya Rabbana. Dapat bonus, dia balik lagi ke situ, udah enggak ada. Tuh. Tambah puy. Kita masalah jalan. Kalau puyeng mah kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong kamu. Tuh ya, maka kaitannya apa? Ya Allah ya Rabbana, soal cantik, soal ganteng, soal punya duit bokeh, soal berkah apa enggak, semuanya ada di salat. Ya, nggak lama, 5 menit. Man taraka salatal fajri falaysa fihi nur. Siapa yang meninggalkan salat subuh maka tidak akan pernah ada sinar di mukanya. Tuh, mau ganteng, jangan tinggalin salat subuh. Saya yakin pokoknya nih. Time Xerindo, saya yakin. Saya yakin semuanya gabung sama duha. Iya, gabung sama duha. Duha pakai kunut. Ya aman. Iya, katanya. Ya. Itu sebenarnya cantik mbak, sebentar mbak, 5 menit. Itu kesalahan, masalah kesalahan udah keseksanya dari lama. Tolong kata bahasanya keseksa. Kesiksa. Kesiksa bahasanya. Muka makin bangkong. Mata pakein tomat. Mengalah balik itu mata. Di pedikur. Apa yang namanya mbak? Pedikur. Kuku apa kuku? Mani pedi. Udah ngejogeng. Lama. Gak keseks sama minta ampun. Ya. Sebenarnya konsep cantik gampang. Jangan ninggalin sholat subuh. Oh, Nabi mah gampang. Nabi mah gak jauh-jauh. Ya Allah ya Rabbana.
Tapi emang mukanya bersinar semua dah dia. Benar, benar, bersinar, bersinar semua punya. Emang lampunya terang. Emang lampunya terang. Jadi kalau pengen cantik, jangan tinggalin sholat. Wasta'inu bisabri wasbir. Cantik. Nggak punya duit, kagak lengkap. Gimana? Cantik doang. Lama-lama kan habis itu. Kan kita kudu, ya ini lo ngomong Rasulullah, kan kita perlu kondangan, ya perlu arisan. Ya kita kan perlu beli-beli tas dulu. Nanti ya. Pengen mah kita cakep, ganteng, pengen mbak. Punya cowok ganteng tapi bokeh, pengen. Gimana? Hah? Ini namanya terpaksa amat namanya nih. Ya. Kita pengen kekasih kita, suami kita udah ganteng, duitnya mana? Oh, duitnya tajir gitu-gitu. Udah ganteng, udah cakep, duitnya ada, berkah lagi. Gitu. Ya, pengen gitu. Maka kata Nabi, man taraka sholatadz dzuhri, siapa yang meninggalkan sholat zuhur, falaisa fi rizqihi barokah, maka tidak akan pernah ada keberkahan di semua penghasilannya. Makin gede gaji, gila, makin banyak keinginan. Udah lu udah punya enmek, udah punya enmek, udah. Enmek udah punya. Gaji naik, pengen ganti. Pengen ganti. Ya Allah, ya. PCX dia beli. Ya. PCX new lagi. Dia udah punya dia, mobil udah punya, roda 3. Keluar Expander limited edition. Dia pengen. Allah ya Rabbal, kagak ada habis-habisnya. Nah, temen kerja ganti handphone, dia pakai koyo. Aduh, kok kagak tenang. Besok dia ganti yang 18 in layar ini. Layar datar. Handphone itu panan bukan TV, handphone 18 in layar datar. Ya. Jadi kalau kita pengen cantik terus berkah juga, jangan tinggalkan sholat zuhur. Ya, jangan tinggalkan sholat zuhur. Duit banyak, cakep juga, penyakitan. Mau enggak? Ada yang mau. Maka kata Nabi, man taraka sholatal asri falaisa fi jismihi sihah. Siapa yang ninggalin sholat asar, maka tidak akan pernah ada kesehatan di dalam tubuhnya. Ini mah alhamdulillah saya ngaji segar-segar semua. Kadang-kadang masuk lo panana udah blonjor, mukul-mukul betis. Datang berlima ngaji, datang berlima aki-aki semua. Selawatannya satu bijak, datang berlima. Datang satu pakai koyo di jidat. Datang lagi satu lagi nempel koyo di gigi. Datang lagi koyo di tangan. Bertiga hari blonjor aja. Itu bertiga ngobrol, pengen ngobrol, ngajak ngakurin penyakit. Emang kenapa itu dipukul-pukul? Oh inilah rumahnya sakit. Gue juga tinggal, gue sakit. Man, itu bertiga ngobrol penyakit. Kali yang dua, kali yang gue merhatiin, itu pules. Kali yang satu lagi serius banget, tuhnya budek. Kagak ada yang menang aja. Jadi kagak ada kesehatan sedikit pun. Jadi ganteng, cakep, berkah, kita juga pengen sehat. Gua dah. Ini kira-kira pengen makan enak, apa enak makan? Enak, enak makan. Enak makan mah nggak kudu tuh, nggak kudu donat, nggak kudu rebus singkong aja udah enak. Kalau sehat, kagak sehat biar kita mampir di Holland Bakery namanya. Pakai H, pakai bakery. Ya. Kagak sehat penanam enggak? Lihat orang-orang yang dijenguk sama kita waktu sakit. Masya Allah, nenteng apel, nenteng anggur. Benar ya? Kok kilo-kilo jeruknya juga jeruk popan apa-apa namanya itu? Popan. Hah? Apa namanya?
jeruk yang pok-pok apa namanya? Pongkan. Popan, pokoknya buat umpan ayam. Pok, apa namanya? Pongkan. Iya, iya. Dimakan? Enggak. Kenapa? Bukan yang enggak enak gitu jeruk. Tetapi karena memang tubuhnya enggak sehat. Tapi masya Allah, orang kalau sehat, tidak perlu kagak kudu jeruk popan. Limo juga habis. Ya, wayang sama dia. Saya mau makan paling gampang, Pak Nana. Paling gampang saya mau makan. Saya mau makan kalau udah ada sambal kecap, bakar ayam. Jadi saya mau tuh. Iya. Lengkap namanya ya. Paling gampang. Ya, nasi hangat. Nasi hangat sebenarnya kita namanya sholat barokah. Enak kalau sehat mah ya. Makanya orang miskin mah dia memang susah-susah, dia mencari keringat juga gak susah-susah. Saya kalau jalan ke komplek, mana pak mau nyari keringat? Itu nyari keringat repotnya, ngeluarin sepeda, pakai sepatu. Orang miskin mah, dia mau masuk ke dapur, nyendok nasi panas, ada sambal limau, dicocol. Itu keringat muncul. Kadang-kadang ingusnya sampai nyebrang. Cok! Itu gampangan mana kira-kira? Gampangan mana kira-kira nyari keringetnya orang kaya atau orang miskin? Bapak, gampangan mana? Orang kaya atau orang miskin nyari keringet gampangan? Bapak, jawab dulu. Gampangan mana kira-kira? Orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Nah, ini saya tanya, mau jadi orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Orang kaya dia pengen. Ya. Jadi kita pengen cantik, ganteng, tampan, rizki, berkah, badan sehat. Percuma semua. Kan kita punya keluarga, punya anak, punya istri yang udah berkeluarga atau yang bakal berkeluarga. Buat apa kalau keluarga kita ternyata anak melawan? Allah ya Rabbah, anak punya anak melawan. Mau kemana emang? Mau kemana emang? Atau mana gitu? Jangan malam-malam. Atau kenapa lu pakaian sobek begitu dipakai? Kalah mak, kagak kata model aja. Emang zaman mak cukup pakai dasar doang. Itu anaknya galak. Fashion. Oh ya, anak gue mana nanya doang sama lu. Jangan malam-malam pulang. Bener. Nggak malam-malam, pulangnya pagi. Kan gue bilang pulangnya jangan malam. Ya ini pagi, mak. Bener itu. Jadi anak nggak ada yang takut sama orang tua. Na'udzubillah semua. Maka mudah-mudahan yang berbelok keluarga, mudah-mudahan nanti Allah berikan jodoh yang soleh. Ya? Soleh. Ingat tuh, kalau laki-laki soleh. Kenapa soleh? Makanya mbak pengen punya suami soleh? Soleh. Nah, nyari yang namanya soleh. Sampai mati deh soleh terus. Mas yang udah punya keluarga, pengen punya istri soleh, ha? Nyari yang namanya soleh. Sampai akhir soleh terus. Ya. Jadi, harus jelas ya. Jadi mbak itu kalau laki-laki soleh. Karena laki-laki itu ibarat matahari dia. Ya bukan cuma menyinari tapi sinar yang memberikan kehidupan. Tuh. Ya. Jadi dia soleh, matahari. Makanya kalau ada laki-laki ke perempuan-perempuanan itu gerhana matahari namanya. Ya. Kalau perempuan ke laki-laki ya gerhana apa namanya? Bulan. Karena memang perempuan kayak bulan. Enggak ada yang silau. Ada apa? Ada yang silau melihat matahari? Silau tapi melihat bulan, ada yang silau? Makanya laki-laki melihat perempuan, kagak ada yang medip. Dipelototin sama dia, cakep kayak bulan. Makanya kalau perempuan kayak laki-laki, udah gerhana bulan. Kalau sampai parah bener, gerhana total namanya. Gerhana total, parah udah cuma. Ya, jadi beda tuh. Laki-laki dan perempuan ini penutupan gara-gara seru dikit gitu ya. Nyari dia misalnya dia akan cincing-cincing dia bisa. Ambil mana tadi? Total. Jadi kalau kita ingin punya keluarga yang berkah, jangan tinggalkan sholat maghrib. Jangan.
Jangan berani ninggalin sholat maghrib. Ya. Nah sekarang cantik juga, duit banyak, sehat, keluarga nurut, tapi kagak bisa tidur. Kalau orang suka tidur ada yang kaget-kagetan aja. Ada baru tidur kaget-kagetan aja. Kadang-kadang kalau bahasa saya, ini kalau bahasa Jawa apa namanya? Kalau di kampung saya main deuleuk-eueuk. Itu kita ayat kursi kagak kuat. Pernah enggak begitu? Pernah. Ya. Mimpinya masyaallah budak-budak setan, apa jatuh. Kadang-kadang kita apa jatuh diri. Kagak jatuh. Jatuhnya bukan dari jurang, dari tempat tidur. Mimpi masyaallah diinjak, padahal diinjak gajah, padahal kegencet kaki lemari. Mimpinya udah enggak enak. Jadi kata Nabi, buat apa kalau enggak bisa tidur? Man taraka shalatal isya laisa fi naumi raha. Maka siapa yang meninggalkan sholat isya tidak akan pernah ada ketenangan dalam tidurnya. Tenang sih Ustaz, saking tenangnya subuh lewat. Ya, tapi kita pengen meskipun kita tidur itu ya tidurnya yang benar-benar. Jadi besok nih besok ya, apa kaitannya? Besok Ramadan itu bulan luar biasa. Sunnah tarawih dihitung wajib sama Allah. Yang wajib dihitung berlipat ganda luar biasa bonusnya. Siapa sih enggak lah kena kagak demen diskon? Ayo coba nanya. Besok dobrol habis-habisan besok. Ayo mau berapa persen? 1000% juga ada. Kalau matahari cuma 75%. Itu juga kalau beli 2. Kalau beli 1 tetap 20%. Ditambah lagi bonusnya begitu. Apa sih bos kok belanja? Ngara diskon mulu, ngara diskon. Makanya modis saya, modis. Modis muka diskon. Ya, jadi besok Allah buka pahala luar biasa. Makanya besok yang biasa 11 ya, yang biasa 11 silakan. Gak usah ngejek yang 23. Yang 23 kuat, udah gak usah ngejek yang 11. Lu terawih berapa rakaat? 11 rakaat. Kata yang 23 bid'ah, sesat, neraka. Yang 11 kagak seneng. Lu berapa? 23 bid'ah, sesat, neraka. Kata temennya, untung gua gak terawih. Ya, dahulu yang 11 sesat, 23 sesat, neraka semua. Mendingan gua gak terawih, berarti gua surga. Ya, jangan main salah-salahan, jangan. Ya, udah mau 23, 23 aja dah. Ya. Cuman yang 23 ya, yang 11 itu biasanya satu rakaat satu juz. Satu rakaat satu juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang yang 11 satu juz rakaat. Oh. Yang 23. Alakum takatsuru hatta siratumul maqabir kanna sawfa ta'lamuna thumma kanna sawfa ta'lamun kanna lam ta'lamuna ilman yakin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha aynal yakin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Itu yang begitu kalau imam nenek-neneknya juga antar. Nenek-neneknya kesian banget. Masuk imam mentang-mentang dia muda, Fatihah senapas. Kalau mbak-mbak masih muda. Nih mantep nih imam, mantep, resin. Dia masih muda, demen. Ya. Coba si mbak-mbak ini, imamnya. Imamnya udah 65 tahun. Ya ilah Muhammad Rasulullah. Ya.
itu belum batuk 7 kali gue. Itu mbak pulang ngerawe temu temennya namanya muka cemberut aja bosel bosel gue kenapa? Ngerawe kenapa? Gue bukan masalah rokaatnya emang lu terawe berapa rokaat? 23 23 rokaat lu udah jam berapa? Star jam berapa? Jam 8, setengah 8 mulai. Telur jam berapa? Jam 10. Jam 8 telur, buset. Berapa? Wuuuh. Imam gua mah. Imam gua mah. Racing. Kayak kenal pot sama gua. Bener. Lu kenapa? Berapa rokaat? Gua yang baru pulang. Gua susah jadi tanya. Enak. Itu imamnya kenapa udah gue susah ceritanya imamnya kayak di gua kemarin musholaman di masjid Nurul Dana ya lu ke besok ikut gua dah ya ikut gua ya ikut aja ke Nurul Dana imamnya pindah ya ikut tenang aja pokoknya kita keburu nonton cinta yang hilang dunia kebalik kan lagi seru-serunya itu si Edo itu lagi seru-serunya Ustaz apal aja enggak saya emang gak nonton TV menemenin gini saya nanya tuh itu siapa yang rambut cepungan itu si Edo itu namanya blow on amat iya begitu dia orangnya ngomong kemana nih kemana iya enggak ada soalnya ya Allah ya Allah pas berotak ya Allah apa dia kayaknya gue kenal ini suara ini gue kenal kayaknya suara ini lagi tahunya imam yang sono pindah imamnya kan keliling keliling imam terawat kan keliling ntar ke sono ntar kemari itu dia pindah ke sono imamnya ikut pindah maka dia suwe ini mas suwe kenapa? Ya Allah ya Allah ya udah imam-imam begitu mau udah off the record aja bilang dan keluar lagi stok mobil keluarin yang limited yang special edition yang luar ya membacanya enak kayak sudah kita juga kalau imamnya enak bukan enak ya Bismillahirrahmanirrahim Yasin ya lama dari malam lama kayaknya Yasin udah prasangka dulu Allahu Akbar makanya jangan sujud nah imam jangan sujud mas sujud lagi baru Yasin luang udah sujud udah cuma saya makanya kita imam itu ya mulai karena itu nah pesan kita di tarawih besok tarawih itu cuma bagian kecil daripada qiyamul lail abis tarawih ada ustaz saya witir saya witir tadi 3 rakaat sama imam nanti saya boleh gak sholat malam lagi sholat witir mah bukan cuma 3 rakaat 11 rakaat, 21 rakaat, tambahin lagi rumah malam. Gitu. Ya. Ustaz, ini kita kudu tidur dulu ya. Itu lebih baik kalau kagak tidur kita sholat banyak yang sholat duha, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat ya. Ya. Insya Allah. Itu juga tergantung iman kita. Makanya bulan puasa mah tuh, yang dipanggil orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman enggak wahai. Yang beriman yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Artinya kekuatan kita ibadah tergantung iman kita. Orang buka sebanyak apapun, kalau imannya banyak enggak bakal makan semua. Udah berhenti kayak anak kecil. Dulu kita waktu kecil, Allah jambu dikumpulin apa dikumpulin semua. Nah besok kalau orang-orang beriman itu sadar dia mau puasa
mulut, perut ini dibagi tiga, Pak. Ada nasi, ada air, ada udara. Jangan sekali-kali jatah udara diendek, ditekan sama air. Atau jatah air ditekan sama nasi. Ngap. Tuh, pun sih ada yang